cadar menyerang di salah satu desa. Ada yang untuk monitor nggak? Ada yang baca nggak? Ya. Kalau yang baca di situ, beritanya diwolak-walik, artinya yang benar disalahke, yang salah ditambah salahke. Diberitakan polisi tidak ada, polisi menelai, anak kecil itu dihajar dan lain sebagainya. Itu kan menimbulkan emosi, menimbulkan antipati terhadap kita, yang mana kita selama ini selalu dibuat untuk meningkatkan citra Polri. Tapi tidak menutup kemungkinan dan tidak sedikit masyarakat yang dendam dalam tanda kutip terhadap kinerja kita maupun juga pemerintah. Dan itu yang harus kita ketahui dan itu yang harus kita lawan. Artinya itu yang harus kita counter opini. Oleh karena itu di sub di bid humas atau di divisi humas Mabes Polri sekarang tambah satu jenderal yaitu kepala biro multimedia, dan di tingkat polda ada kasubid ya, kasubid multimedia nantinya. Jadi para kompol yang mau AKBP ya tahun depan mungkin ada satu kasubit multimedia dan akan menjadi satuan kerja sendiri. Nah, saya mengambil apel di sini mengajak rekan-rekan semua ya, turut serta memonitor, turut serta mencintai sosial media minimal sosial media rekan-rekan sendiri. Ya. Saya lihat pertemanan Instagram Polres Klaten sudah sangat banyak.